Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke channel saya. Okey, ini cara kita nak entry untuk intraday. Macam biasa, saya memang tengok weekly. Weekly ni untuk tahu overall dia punya trend ni naik ke macam mana ke. Macam ni dia baru start nak reversal. Nampak tak? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau tutup indie, nampak dia overall uptrend. Okay, macam biasalah saya selalu macam ni lah setiap dia. Okay, tengok macam ni, tengok. Okay, kata tengok. Okay, nampak dia uptrend. Macam tu saja. So, bila kita dah tahu weekly dia uptrend, barulah kita tengok kat daily. Maksudnya, weekly dah selamat. Kalau kalau kata kita trap, kita dalam uptrend. Macam mana dia akan naik. Kalau untuk daily, secara mata kasar, kita nampak dia belum lagi uptrend. Contoh kan? Contoh kita tengok sini. Kita tarik macam ni kan? Nampak tak? Dia sebenarnya naik turun dalam tu je. Perasan tak? Ni pasal accumulation. Lepas tu, ni dia baru break. Okay, dia baru break. Dia baru test untuk try uptrend tapi belum jaya. Kalau kita pasal indie pula, okay. Contoh kita buang yang ni. Yang ni kita nampak dia pasal accumulation lah. Okay. Pasal apa panggil sini kalau kat atas ni. Ini accumulation maka distribution dia downtrend. Dia start accumulation balik. Okay. So kita tutup ni. Kita pasal indie. Pasal indicator DBS ni. Untuk intraday. Okay. Kita tengok balik. Yang ni kita tengok fast EMA dengan slow EMA. Fast EMA yang tiga ni, yang line traffic light. Okay. Ini yang macam ni kan? Kita tengok kan? Macam ni kita nak masuk tu. Okay, ni dia downtrend. Kita tengok counter yang tengah downtrend tu. Okay, kita tengok counter yang tengah downtrend tu. Lepas tu kita tengok dekat point mana dia start nak reverse naik. Contoh ni dia turun. Terbalikkan susunan traffic light dia. Hijau, kuning, merah. Sepatutnya merah. Merah, kuning, hijau. So, dekat sini kita nampak dia start macam nak compress dan mendongak ke atas. Lepas tu, line merah ni, dia cross yang kuning, dia cross yang hijau. So, dah cantik tu. Kita boleh try masuk. At least, sekurang-kurangnya, yang merah ni, dia cross line kuning dulu. So, kita entry. Alright. So, dekat sini, kita nampak bila dia dah naik tu, dia start menunduk kan. Line ni dah start menunduk. Ada tanda-tanda dia nak patah trend. Masa ni lah kita keluar. Kalau intraday memang main sekejap-sekejap saja. Okay, sini masuk, sini keluar. Pertama dia dah ada sell signal, kita dah kena berhati-hati lah. Okay, ini satu dia bagi signal, sila keluar. Okay, ini dia bagi lagi signal dekat sini. Merah dia pergi cross ke bawah kuning. Okay, nampak sangat dia nak downtrend. So sini kita keluar. Okay. Selalunya, masalah dia kita tak kita tak nak keluar lah. Kita tak cut loss tu yang jadi trap tu. Contohlah kita kejar harga, kita tak beli dekat area sini. Kita kejar harga sini, tiba-tiba dia drop. Kalau kita tengok secara ni pun, besar kan, sini dia dah bagi signal tau. Ada color merun ni. Untuk keluar. Satu signal, signal kedua. Lepas tu candle jatuh drop bawah 339. Sepatutnya kena keluar dah lah. Alright. Okay. Lepas tu kita tunggu pula nak masuk bila pula. Okay. Dia dah drop. Sini ada satu tanda. Arrow atas ni. Okay. Untuk masuk. Okay. Kalau kita nak confirmation kita tunggu B. Ada arrow. Ada B. Masuk. Dan kita tengok line ni. Tiga triple line ni. Dia cross up. Okay, yang merah cross up kuning dah boleh try masuk. Sini, kalau kita nak jual kan, kita dah cuak dia dah start merah. Tapi dia belum bocor. Nampak tak? Dia belum bocor line ni. So, kita boleh maintain. Alright. Sampai dia patah trend. Patah ni macam mana? Dia start menunduk. Atau candle jatuh ke bawah tiga-tiga line ni. Alright. Okay, ni jadi balik. Dia reverse. Sini ada arrow. Lepas ada signal masuk. Alright. Okay, ini macam kalau kita nak short term lah. Sebab ni dia, kalau ini dah jadi beberapa hari.
Okay, kalau kita nak kecilkan, contoh kat sini kita dah nampak point dia nak naik. Contoh sinilah, dapat detect dia dah start nak naik ni kat sini. Berapa hari dia macam accumulate, okay. 19 Julai sampai 28 Julai ni macam dia accumulate kan, tak bergerak. Dia macam area situ saja dia main, dalam kotak ni je. So hari ni nampak dia dah, dia dah ni naik ke atas, maksudnya dia dah break, breakout lah ni panggil. Okay, dia dah breakout dekat area sini. Sebenarnya dah boleh entry dekat sini lah. Okay. Lepas kita tengok untuk short entry. Kita tengoklah dekat 50 minit. Dekat 50 minit. Ah, 50 minit tengok dia patah trend. Tak ada point reversal. Dekat mana kita nak masuk? Okay. Dekat sini. Okay, sah, ini line, tiga line ni. Kira dah bocor lah eh. Sebab yang hijau ni pun dah bocor. Lepas tu, next dia akan ke mana? Ke barang kalian yang akan drop dekat Fibo 0.108 ni. Ataupun dekat sini. Ini adalah EMA50. Mungkin dia drop sampai EMA50. Untuk 50 minit, dia mungkin drop dekat 375. Ataupun sini ada support gancat. So, mungkin ada sini kita boleh tunggulah. Macam mana kita nak tunggu? Kita kena tunggu confirmation dia reversal up. Contoh, dia drop sampai 37 sen. Dia start naik semula. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni, susunan ni. Baru kita selamat entry. Maksudnya, okay, sekarang dia turun. Kita expect dia mungkin jatuh dekat sini. Line biru, EMA50. Ataupun area 0.18. Area harga sini kan. Kita tengok, kalau kita tarik ni tengok harga sini lah. Dalam 375 macam tu. Ataupun support gancak sini. Okay, next. Sini pun kita boleh jadikan reference. Sebab ini point dia pecah tadi. Point dekat daily. Kalau kita tengok dekat daily tadi. Okay. Sebab tu dalam nak buat intraday ni kena tengok juga. Bukan simply masuk. Okay, tengok eh. Ni dia pecah, dia naik. Alright, dia break out kat sini. So, bila 50 minit, bila dia start drop tu, kebarangkali dia drop kat sini. EMA50 ataupun dia drop dekat support gancak 37 sen ataupun dia drop balik dekat dia punya RBS tadi. Resistance become breakout. Resistance become support. Aduh, breakout pula. Alright, saya sebab ada gangguan bising lah kat belakang. Tak dapat nak fokus pula. Okay. Ni memang tak cantik lagi nak masuk eh. 5 minit, kita tengok 5 minit. Ada tanda point-point reversal tak? Pun belum. Okay, sebenarnya 5 minit ni dia lebih cepat detect tau. Sebabkan dia minit kecil. Ni. Ni masih downtrend. Downtrend untuk 5 minit. Ni dia drop, tak ada point reversal. Walaupun sini ada buy, tapi kita kena tengok dia confirmation dia dah naik ke belum. Candle tak melepasi lagi tiga line ni. Yang merah pun belum betul-betul cross dan belum buat susunan macam ni. Merah, kuning, hijau. Kalau 5 minit lagi lah kita kena tunggu dia betul-betul buat susunan. Sebab dia sharp. Jadikan 50 minit ni sebagai reference. Confirm kat sini dia dah buat reversal. 5 minit cantik. Baru entry. Ni 50 minit tak cantik lagi. 5 minit pun tak cantik lagi. Okay. Masih belum lagi. Nah, kita tengok 5 minit ni 40% lah. Dia punya ni RSI. Sepatutnya 50 atas 50 baru ada momentum. 40 belum lagi. Okay. Yang lain so far okay. Tapi dia tak ni. 5 minit dia belum lagi. Alright, so tengok lagi tu dia tengok GBS BB. Mana. Allahu Akbar. Okay, 5 minit, tengok. Dia belum cross up. Belum ada hijau. Tanda-tanda reversal CS dia belum hijau lagi.
Biru kena atas merah. Sekarang mana? Biru bawah merah. Tak okey. 50 minit. Tengok. Okey ke? Lagi teruk. 50 minit baru nak drop. Nampak? Baru nak drop. Baru cross. Ah, ni ni. Dead cross ni. Biru bawah merah. MACD dead cross. Ini dia dekat apa BB standard deviation 1. Yang dalam ni standard deviation 1. Yang luar ni BB standard deviation 2. So, daripada 2, dia cari standard deviation 1 yang apa ni. Kemungkinan dia nak turun sampai tengah. Okay. So, tengok sini. Dia belum reverse up. Kita kena tunggu dia turun. Dia buat balik cross up. Oh, cantik nak entry. Yang ni antara yang kita kena tengok lah. Okay. RSI kena atas 50. MACD cross up. Yang ni pun cross up. Merah atas kuning. Okay. Candle nampak dia nak reversal. Candle nak reversal tu macam ni. Warna apa? Hijau kan? Bullish. Dia start nak buat kenaikan. Point-point reversal. Contoh kejap. Yang ni macam sebab dia minit kecil sangat. Ni memang merevozu tapi kecil sangat. Macam ni solid merevozu. Ini candle-candle reversal lah ni. Yang macam ni. Sebatang dia bagi. Yang ni dah bagi bertanda. Baru apa bearish. Ini macam apa? Hammer tapi dekat atas dia panggil hangman. Tiga lagi dia bagi memang confirm drop. Candle kena ambil tahu jugaklah. Selain daripada indikator ni membantu, tapi kita nak sebab itu nak tengok point reversal dia. Sekejap. Ni 5 minit. Nak tunjuk contoh kat sini. Dia start naik tu. Ini kita panggil back test. Tengok balik semula. Sebelum ni macam mana? Dia buat point nak naik. Dia drop, dia compress, dia cuba naik. Gagal. Okay. Merah. Cross. Tiga-tiga. Kuning. Hijau. Lepas tu dia buat susunan traffic light. Okay. Candle duduk atas dia. Ni candle kecil-kecil ni. Sebab minit kecil. Candle kecil-kecil ni. Nampak tak? Titik-titik ni. Ni ada orang buat belian ni. Lepas tu. Okay. Ni betul-betul dia mendengar dah ni. Dan dia melepasi. Ini EMA 50. Dia start uptrend. Seterusnya. Bila dia start uptrend. Dia lepas EMA 50. Dia akan test yang ni pula. EMA 100. Okay, naik atas EMA 100 memang cantik lah. Tengok, candle dia bagi. Lepas tu apa? Dia test ni pula. SMA 200. Tak berjaya. Separuh je. Drop balik. Okay. Ni, dia berjaya lepas SMA 200. Boom, naik. Penting tau line-line ni. Sebab line-line ni macam ni. Tanda uptrend lah untuk short term sebab 50 candle. Ni 100 candle kalau EMA 100. SMA 200. Candle 200. Okay, maksudnya 200 sebelum. Macam tu. Dia melepasi resistance yang sebelumnya. Lajulah dia naik. Macam tu. Macam ni, yang latest sekarang ni. Latest sekarang ni. Dia nak drop. Ini yang resistance dia pernah lepas. Tiga-tiga line ni. Dia akan test balik. Dia akan ke barangkali macam ni untuk 5 minit. Mungkin dia drop dekat sini dulu. Bertahan atau tak. Kalau tak, dia test yang sini pula. Kalau tak juga, dia akan test yang ni. Kita kena tunggu dia betul-betul cross balik. Cross naik atas balik. Cross up balik. Ni. Susunan dia ni. Merah kena cross up balik kuning. Cross up balik hijau. K
candle duduk atas tiga line tu cantik. Okey. Dia maintain atas EMA 50 ni, Cun. Yang ni bersama. Yang ni. Kena bagi dia cross dulu. Biru atas merah. Baru dia confirm dia nak naik. Kalau macam ni, tak nampak lagi dia boleh naik. Belum nampak lagi. Ya, kita tak tahulah nanti kalau market buka dia terus ada, tiba-tiba terus ada belian yang tinggi. Sebab base indicator belum lagi. Okay. Habis market kita tak tahu kalau tiba-tiba dia beli semua 1000 lot terus naik. Okay. Cuma kita trace lah. Trace nanti tengok. Daily tu overall okay je. Yang minit-minit kecil ni kita nak sharp entry dekat mana. Sharp entry kena tunggu point reversal. Yang ni turun. Merah cross up balik kuning. Dia cross hijau. Candle cun di atas tu masuk. Okay. Ni. Dia nak turun kan? Tunggu dia cross up. Dia nak turun kan? Okay, tunggu biru ni cross balik yang merah. Confirm dengan yang atas. Check dua-dua. 15 minit okay. 5 minit okay. Masuk je. Kita tawakal lah kiranya. Tawakal dengan emo lah. Alright. Lepas tu kat mana nak cut loss. Kita boleh jadikan ni line-line ni sebagai kita punya point of cut loss lah. Contoh. Bila dia dah berjaya, candle ni berjaya duduk atas tiga-tiga line. Nanti, bila merah ni berjaya cross up kuning dan hijau. Dia buat susunan traffic light. Macam ni, merah, kuning, hijau. Dekat mana kita nak cut loss? Cut loss pula. Cut loss ataupun take profit lah. Okay, bila kita dia naik semua atas ni. Okay, yang ni. Okay, satu dia dah bagi signal. Mungkin kita kena up. Kita tengok. Okay, signal pertama mungkin kita kena up. Tengok kemudian. Merah bocor tak? Tak bocor? Right je. Tak boleh jual lagi dalam 5 minit ni. Jangan jual lagi. Lepas tu kita tengok. Dia test pula yang kuning. Kita tak perlu jual lagi. Tengok dia bocor tak ni. Last ni. Last support untuk intraday. Hijau. Ni macam ni. Ini pun siap ada sell signal. Dia bagi kita keluar. Tapi kita tak keluar. Tengok dia test yang kuning. Okey, selamat lagi. Yang ni dah bocor. Dia test yang hijau pula dan bocor. Kita sepatutnya keluar dah lah. Okey, tak perlu hold dah lah. Kalau dia jadi ni dah dia downtrend. Dia dah start downtrend. Dia menunduk. Yang ni dia mendongak. Okey, cantik lagi. Mendongak. Jauh. Jarak-jarak. Okey. Dia jarak-jarak jauh. Macam ni cantik lah dia naik atas. Bila dia start merapat dan menunduk. Itu dah bahaya. Kalau macam ni. Dia turun macam ni. Dia merapat cantik lah. Dia nak naik balik. Kalau dia naik, dia merapat. Tu menakutkan lah. Takut dia turun. Okay. Macam ni dia merapat. Cantik lah. Kebangkalan dia nak naik. Tinggi. Dia merapat. Dia cross up. Naik. Okay. Lepas tu dia buat balik macam ni. Jarak macam ni. Lepas tu nanti akan ada lah candle yang akan cuba test support. Kita tengok bocor tak bocor. Kalau dah bocor tu keluar je. Ataupun si money take money. Dah profit keluar je. Selalunya tu tak ada masalah kot untuk take profit. Betul tak? Masalah bila tak jadi tu orang tak cut loss. Tak tahu support dekat mana. Support boleh jadikan line-line ni sebagai support. Boleh jadikan line pivot ni sebagai support. Boleh jadikan gancat sebagai support. Okay. Dan boleh tengok rujukan ni juga sebagai kita punya jalan keluar. Macam ni. Dia ada dead cross eh. Biru cross ke bawah merah ni. Keluarlah. Banyak dia bagi signal macam kat sini. Kita tengok signal yang dia bagi. Kat sini kan. Dead cross. Tengok balik. Sini lah area sini. Okay. Sini dead cross. Kita tengok kat atas. Apa berlaku. Oh, candle tengah test line kuning. Oh, masih berjaya. Masih berjaya bertahan. Sesi ini bagi lagi. Ni sesi ini dah bagi dah. Keluar. Tapi kita tengoklah dia masih bertahan tak dekat line merah. Bertahan tak perlu keluar. Sesi ini tu dia bagi petanda je. Tak semestinya terus keluar. Okay. Ni tengok dia test lagi. Okay, tak bocor. Yang kuning. Dia bocor sekejap ni. Tapi dia rebound balik.
hijau ni kira last support kita lah. Ni, kalau ikutkan contoh kat sini, MACD kata keluar sebab dah ada cross. Tapi kita tak nak keluar lagi. Kita tunggu kat sini. Oh, dah ada set signal. Maksudnya satu, satu MACD kata keluar. Tapi kita hold lagi. Ini dua. Set signal bagi kita sila keluar. Tiga. Nampak tak? Candle ni pun dah bocor dekat line kuning. Dia dah start test yang hijau. Okay, tapi kita tak nak keluar juga. Kita nak confirm kat sini. Okay, betul-betul dia dah bocor. Keluar je lah. In case kita keluar dia naik, itu bukan rezeki kita. Rezeki kita sampai setakat ni. Setakat ni banyak signal yang mengatakan sila keluar. Kat sini suruh sell. MACD dah dead cross. Sini ada set signal lagi. Candle drop bawah kuning. Candle drop bawah hijau. So keluar je, dia menunduk. Kalau dia tiba-tiba kan, tiba-tiba naik tu, okay, itu bukan rezeki kita. Yang kita tahu, based on kita punya trading plan dan apa yang kita faham indikator ni kata, keluar. Alright? Sebab tak semestinya jadi. Okay, kalau semua jadi, memang kita kaya lah. So far kita tengok apa yang kita faham daripada ni, okay. Dapat baca indikator ni pun dah jadilah. Alright? Sampai sini, ini tak ada buy signal lagi. Buy signal dari segi ni tak ada. Yang ni error pun tak ada kat sini. Lepas tu merah pun still dekat bawah. Merah dekat bawah ni kita tak nak. Kita nak merah ni at least dia cross yang kuning. Bagusnya dia cross kuning, dia cross hijau, candle atas tiga-tiga line. Traffic light. Baru cantik. Okay. Yang ni pun sama. Kita tengok dia confirmation tu juga. MACD. Biru dah cross merah ke belum? Alright. Masih terat je lah. Kalau dah tengok 5 minit, kekalkan je 5 minit tu. Okay. Sebab nanti confuse pula. Kejap 5 minit, kejap 50 minit. Intraday ni 50 minit tetap kena tengok tu. Sebab macam ni, kita nampak oh dia nak apa, that cross ni nak jatuh lagi. Takut dia lama kan. Saya tengok 5 minit pun tak nampak, tengok masih lagi nak jatuh. Belum ada reversal. Okay. Janganlah masuk. Macam tu. Okay, itu saja. Nanti kita update lagi. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera.